Artis sensasional Barbi Gumalasari tengah berfantasi. Bahkan ia mengaku pernah berhubungan lagi dengan mantan suaminya di dalam mobil. Istri Galih Kinanjar ini nekat parkir mobil di pinggir jalan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube milik Rey Utami dan Pablo Benua. Pemeran Bi Ijah di sinetron Bidadari ini mengaku apa yang dilakukannya bermula dari iseng antara dirinya dan mantan suami. Fantasi liar Barbi Gumalasari tampaknya masih berlanjut dengan suaminya sekarang, Galih Kinanjar. Bahkan, ia mengaku pernah berhubungan hingga 8 kali dalam sehari.